sempat membuat geger dunia maya dalam sepekan ini karena membuat drama mati suri. Urip Saputra, warga desa Rancabungur, Kabupaten Bogor, menyatakan permintaan maaf kepada publik. Urip mengaku spontan menyusun drama kematiannya guna menghindari hutang perusahaannya yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Kemunculan Urip Saputra di depan awak media di Polres Bogor pada Senin siang merupakan yang pertama kali. Urip menemui wartawan dan menyampaikan permohonan maafnya kepada publik terkait drama mati suri yang dilakukannya beberapa pekan lalu yang menggegerkan jagat maya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyatakan bahwa peristiwa kematian itu tidak pernah ada dan ini adalah rekayasa dan merupakan ide dari saya sendiri. Adapun alasan saya melakukan itu adalah karena tersangkut masalah hutang. Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada keluarga saya, juga kepada kerabat, tetangga, dan Pak Polisi yang telah direpotkan, juga seluruh masyarakat yang telah terganggu atas masalah ini. Pada kesempatan ini pula saya dengan setulus hati yang terdalam mengucapkan terima kasih kepada polisi yang telah menyadarkan saya dan membantu saya dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Dan saya tentunya saya berjanji tidak akan melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan umum. Pada kesempatan itu ia menyatakan permohonan maaf kepada keluarga dan masyarakat yang telah menimbulkan kegaduhan. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak kepolisian. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, permohonan maaf Urip tersebut kasusnya dinyatakan selesai dan tidak akan diproses hukum karena kasusnya kini diselesaikan dengan restoratif justice. Yang sudah membuat cukup heboh dunia maya dengan adanya informasi meninggal kemudian hidup lagi. Tadi yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa kematian ini pernah ada, kemudian ide tersebut muncul karena ada perasaan untuk menghindar dari kewajibannya ada dalam membayar utang. Kemudian sekarang yang bersangkutan juga sudah sadar dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya, masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Seperti diketahui, Urip Saputra menjadi sorotan netizen dan media akibat drama mati suri yang dilakukannya pekan lalu. Video Urip yang viral setelah bangun dari peti mati dan aksi ini membuat polisi turun tangan untuk membongkar drama tersebut. Kedok Urip terbuka setelah sopir ambulan membuat kesaksian, Urip tidak meninggal dunia. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.